Yang ada orang datang kan boleh sampai datang untuk. Ada baju tak ada? Baju tak ada baju. Okey, dapat juga kita test ride untuk Kawasaki Bodenas Ninja 250. Akhirnya tengah tunggu berjam-jam. Okey, alright, dia punya side mirror dia besar bapak lah. Feeling motor ni ringan, dia tak berat sangat, tak kecil sangat, tak besar sangat. Tengah dia pada kecil je tapi dia besi. Okey, test dulu. Okey, dah start. Dia tak ada bungkuk sangat pun. Dia tapi wishy dia kecil siap. Dia punya triple clamp nanti tapi dia touring kan. Touring. Tak nampak. Okey. Amboi. Oh, sebelah dah rem-rem dah tu. Tapi aku tak nak lah rem-rem. Kita rem atas jalan lah. Motor ni rendah je. Lebih kurang macam R25. Tapi aku rasa tinggi sikit je pada R25. Sikit je lah. Sebab R25 aku boleh tapak kaki sepenuhnya. Sikit je beza. Tak banyak beza. Dalam 2mm kot. Sitting position. Touring. Macam R25 version 1. Yang nak test motor lain pun set up dekat counter. Alright. Kalau yang dah habis ride, jangan lupa ambil IC. Alright. Okay, itu sahaja. Rasa. Tapi kan terasa macam meter dia jauh gila pada kita. Handle okey, tapi meter dia jauh. Kalau R25 di sini sikit, dia atas sikit. Tapi aduh, side mirror dia memang kalau aku beli motor ni pernah, memang aku tukar. Tak kenal langsung side mirror dia. Okey, first bila aku bawa gear 1 ni, power dia tak gila pun. Memang tak gila sangat. Nah, kita orang test atas macam ujian mandu dulu atau bumper pusing dekat corn. So memang senang, power dia deliver power masa first RPM tak terlalu gila. Tapi senang lah nak manage motor ni. Memang tak kekok lah. Kalau kita buat kat upchair pun aku rasa boleh manage lah, insyaAllah. Wah, senang nak pusing. Tak menyeru, ni kita buat zigzag. Tengok senang ke tak. Sebab motor ni ringan, nimble. Tengok ya. Nimble. Wih, jalan macam haram lah. Tapi boleh manage. Alright. Alright, kita test jalan kat RTM ni. Kita kena follow Y Suku ni. Aku pelik asal Y Suku dah pakai Y Suku. Kenapa tak pakai Kawasaki juga kan. Wih bang. Nombor, tempat tu nak test kau ya. Haa, salah jalan. Okay, test pun lah. Okey, gear 2 dia panjang. Nice. Masuk UITM. Sebab Kawasaki dia tak buat kat luar, dia buat kat UITM. Jalan kat UITM aku tak tahu. Ini banyak kereta lah. Banyak bumper. Sekejap lagi kita akan masuk jalan yang selekoh. Munggul. So kita nak test gila-gila pun rasa macam tak boleh sangat lah. Tapi boleh gila sikit lah kat sini. Nimble siap. Nimble gila. Gear 3 pun tak jegut. Kau still boleh maintain middle RPM untuk macam ni kan, bukit kan. Still boleh maintain gear 3. Memang tak jegut langsung lah bila tukar gear. Smooth. Sebab ada setengah motor bila tukar gear tu dia jegut macam sangkut. Nak test corner pun tak boleh ni, ada bas banyak. Tapi memang senang menjelit. Oh, kalau motor aku beli bawa jalan ride dengan jalan jauh nak test. Beza dengan R25. Actually R25 punya power delivery dia best dekat first RPM. Ini first RPM dia tak gila. Tak gila sangat. Walaupun motor ni ringan. So siapa bawa motor dalam kampus ni memang kena. Shot. Maintain gear 3 je. Tak dapat nak high speed corner lah sebab kita follow escort eh. So shot sikit-sikit boleh lah. Braking dia shock. Braking memang shock.
Mungkin dia memang syak. Hoi, melompat kau. Kau nak roket tu. Okey, tapi aku rasa kalau roket ni, batin dia kecil. Lepas tu dia punya footrest dia standard lah, biasalah, dia tegak sikit. So nak roket tu tak short sikit, dia kena tukar footrest yang lebih memanjang ke belakang. Okey, kat belatan ni pukul berapa ni? Aku still boleh maintain G3 tau. Aku tak turun gear langsung. Naik bukit. Saja ambil koda panjang sikit. Tak rasa. Oh, yang tak ember boleh jalan, boleh layan eh. Syok. Aku tak sempat nak cerita spek motor ni sebab aku pun tak sempat dah research. Aku just cerita apa feeling motor ni, dan aku pun adalah 250cc user based on R25V1. Aku boleh katakan motor sekarang ni lebih nimble, lebih ringan. Engine bergantung pada karakteristik. Ngomong aku tak ada brake. Memang syok, motor ni memang senang sangat untuk kita biasakan diri. Kalau buat R25 tu lagilah. Gila lah buat universiti laju macam ni. That's why dalam universiti ha kau. First time. Tapi kalau buat ride jauh, okey je motor ni. Tapi kalau orang belakang lah, naik dengan kita, dia rasa sakit. Rasa sakit. Rasa seat dia kecil. Seat dia kecil sangat. Kesian orang belakang. So motor ni dia bukan didesain untuk orang dua orang sangat. Nak libas pun senang. Memang senang motor ni libas. Ringan gila handle dia. Oh, braking dia memang syok. Tak mengejut langsung. ABS kan. Yeah, confident. Tak nak corner sangat. Tapi so far okay motor ni. Ringan. Tapi lah, kalau kita lebih nak rasa feel, aku rasa motor ni kita kena beratkan sikit. Pasal terlalu ringan pun tak syok tau. Serius juga. Terlalu ringan pun tak syok. Kita kena beratkan sikit untuk kasih dia corner lagi syok. Dan bila high speed tu, takut motor ni goyang. Takut motor ni goyang. So kalau kita tukar rim yang lebih besar, tayar lebih besar. Baru nak bagi neutral gear punya indicator kan. Dulu tak ada. Tongkat dia ada ni tak? Oh, tongkat dia tak ada sensor. Okey, yang baru habis. Okey lah, cukup. Alright, nice. Apa yang dah pegang orang? Okey bang. Ha? Yang pegang orang 8 dia baulah. Ah, betul betul. Dia mula-mula dia kurang sikit ah. Ada pem tengah baru dia naik sikit. Ha. Okay guys, itu je kita punya review pasal motor ni. Bagi aku overall okay. Jadi R25 ke? Si. Tadi awak ingat saya tadi? Haa. Oh. Syok eh tadi? Tak.
Tak, awak tadi try duduk motor ke? Tak, satu ninja je, ninja je. Tapi kau pengen R2-5 je lah boleh. Ringan sangat lah. Dia ringan engine, dia body ringan sangat. So, kalau corner tu bahaya kan? Bahaya sikit lah. Kalau try basic, ABS ke all-in? ABS. Kau try all-in, all-in dia cornering okey. Tapi dia bila kau hentak dengan bumper dengan jalan tu sebab sakit. Oh yeah, dia keras sikit kan? Tapi sedap lah, dia punya keras tu memang kau boleh main corner. Haa, dia tengok suspension juga lah kata-kata kan? Tapi kalau tayar dia besar sikit, berat sikit, okey lah. Dia rasa sedap sikit lah kalau highway. Tapi Ninja dia 50 dengan Z. Lepas tu Z lagi sedap dia punya cornering dia. Dia rasa lagi berat. Sebab dia bumper, lepas tu kita boleh layan quarter steering gitu kan. Steering tu lah. Handling lagi sedap. Alright, dapatlah cendera hati kipas ni untuk musim-musim tak ada elektrik. Boleh lah.